Di sini Ipi dan kedua anaknya sangat khawatir melihat keadaan dari Gavin, dan Josh pun berniat akan menariknya. Namun Sam mencegahnya karena hal itu akan membuat Gavin kehabisan darah. Tapi tiba-tiba Judah mendengar ada yang datang. Hal itu membuat mereka semakin panik karena takutnya kadal itu kembali datang. Karena penasaran, Sam dan Josh pun langsung melihatnya. Dan kampretnya ternyata itu adalah Jim yang masih hidup. Tujuan dari Jim datang ke sini tentu saja untuk menggunakan portalnya. Namun mereka tidak akan membiarkannya hingga akhirnya. What do you want? Dan ya, untung saja Iji berhasil memukul Jim dari belakang, sehingga Sam bisa mengambil senjatanya. Dan Sam pun tidak akan membunuhnya, karena secara tidak langsung, kedatangan dari Jim adalah berkah untuk mereka. Itu karena hanya Jim yang bisa menggunakan portalnya. Namun sekarang masalahnya, bagaimana caranya mereka menolong Gavin? Karena jika menariknya sangat kecil kemungkinan Gavin untuk hidup. Gavin yang sudah pasrah menyuruh kepada Ivy untuk pergi bersama Iji dan juga George. Namun tentu saja Ipi menolaknya, karena ternyata Ipi akan menggunakan portalnya untuk pergi ke masa lalu, agar hal ini tidak terjadi kepada Gavin. Dan Ipi sangat yakin akan berhasil melakukannya. Kemudian mereka pun langsung masuk untuk menggunakan portalnya. Dan entah bagaimana caranya, namun Jim berhasil mendapatkan kotak tersebut yang isinya bahan bakar untuk menghidupkan portalnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kotak ini ada pada Lepi. Atau mungkin saja Jim juga memiliki kotaknya. Di sini Ipi akan pergi bersama dengan Iji. Namun mereka hanya memiliki waktu 4 jam untuk berada di masa lalu. Dan Sam meminta pada Jim untuk memulangkan mereka semua sekarang juga. Namun Jim tidak bisa melakukannya selama Ipi dan Iji ada di masa lalu. Karena jika menggunakan portalnya di waktu yang bersamaan, maka Ipi dan Iji akan terjebak di masa lalu. Mendengar hal itu membuat Sam berubah pikiran dan berniat akan mencegah Ipi. Namun Riley meminta pada ayahnya agar membiarkan mereka pergi. Alhasil Sam pun mengizinkan Ipi untuk pergi, dan Jim langsung menghidupkan portalnya. Thank you. Kemudian Ipi dan Iji pun langsung masuk ke dalam portalnya dengan harapan bisa menolong Gavin. Namun tidak lama setelah itu ternyata portalnya mengalami masalah. Mereka yang melihatnya merasa sangat panik. Dan Sam bertanya pada Jim ada apa dengan portalnya. Tentu saja Jim mengetahui apa masalahnya. Namun dia hanya ingin mengatakannya kepada Gavin. Di sini Gavin pun bertanya ada masalah apa dengan portalnya. Jim mengatakan ada kerusakan pada sistem pendinginnya. Itu karena tidak ada air yang mengalir pada pipanya, dan hal itu menyebabkan portalnya terlalu panas. Mungkin tidak lama lagi mesinnya akan mengalami kerusakan, dan jika terjadi maka portal itu akan hancur. Mendengar hal itu, Gavin meminta kepada Jim untuk memperbaikinya. Namun ya, namanya juga si kampret Jim. Dia pun akan membantu Gavin asalkan ikatannya dilepaskan, dan ingin menggunakan portal itu. Karena ternyata Jim akan kembali ke masa lalu, untuk mencegah agar gedung Lazarus tidak hancur. Namun hal itu pun membuat Gavin merasa sangat kecewa, karena Jim hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal sekarang ini di depan matanya ada anaknya yang sedang sekarat. Jim mengatakan kalau dirinya tidak peduli karena sudah kehilangan Gavin sejak masih kecil. Dan jika ingin portalnya tetap aman, maka Gavin harus setuju dengan syaratnya. You have my terms. Sementara itu Lucas melihat seekor kuda yang datang menghampirinya. Namun tidak lama Veronica pun datang, dan sangat terkejut karena baru kali ini dirinya melihat seekor kuda di tempat ini. Namun ketika Lucas mendekatinya, kuda itu pun langsung pergi. Lucas mengatakan kalau dirinya akan tetap tinggal di sini, dan mengajak Veronica untuk tinggal dengannya. Tentu saja Veronica menolaknya karena dirinya ingin pulang. Lucas pun berusaha untuk meyakinkan Veronica kalau kita bisa hidup bahagia di sini. Namun Veronica tetap ingin pulang, karena ternyata sekarang ini Veronica sedang hamil. Mendengar hal itu membuat Lucas sangat terkejut dan terlihat biasa saja. Namun Veronica pun tidak marah dan mengajak Lucas untuk pergi menyusul Ipi. Catch up with the others. Yeah, Alex. It worked. Di sini Ipi dan Iji pun sudah ada di masa lalu. Namun Iji pun tidak tahu mereka ada di mana. Dan untung saja Ipi masih ingat kalau mereka pernah melewati tempat ini. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk menemukan Gavin.
Namun dalam perjalanan mereka mendengar suara tembakan dan langsung pergi untuk melihatnya. That's how James gets the fuel rods. Dan ya, ternyata benar saja. James mengambil kotak itu dengan paksa dari Lepi. Dan sekarang James berniat akan membunuh mereka berdua. Tentu saja Ip yang melihatnya tidak tinggal diam dan langsung pergi untuk mencegahnya. Too late for that. James, stop! Dan untung saja meskipun Tai tertembak, namun lukanya tidak terlalu parah. Dan Ip pun langsung menjelaskan semuanya pada mereka tentang portalnya dan juga tentang Gavin. Sementara di sini, Scott meminta pada Petra untuk membuka liontinnya. Namun setelah membukanya, Scott terlihat sangat terkejut melihat foto dari Petra bersama seorang wanita. Karena ternyata Scott kenal dengan wanita ini. Petra mengatakan kalau dia adalah ibunya bernama Maya. Namun tiba-tiba penyakit asmanya kambuh. Sehingga Scott pun mengajak Petra untuk pergi mencari obatnya di tempat sebelumnya Scott menemukan mayat. Okay, we need to get it. Come on, let's go find it. Di lain tempat, Lucas dan Veronica sudah sampai di gua tempat mereka berada. Dan Veronica bertanya kenapa Lucas akan tetap tinggal di sini. Ternyata Lucas takut jika kembali pulang, maka dirinya akan kembali seperti dulu lagi, yaitu menjadi Lucas yang candu akan barang haram. Sedangkan di dalam goa, Gavin mengatakan kalau mesin pendinginnya mengalami masalah. Itu karena tidak adanya air yang mengalir pada pipanya. Judah pun baru menyadari kalau dirinya sempat melihat ada mata air di luar goa, sehingga Judah pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun tidak lama Lucas datang bersama dengan Veronica, dan Judah mengajak mereka untuk ikut dengannya. Tapi Veronica menyuruh Lucas untuk tetap di sini, sedangkan dirinya akan ikut dengan Judah. Stay, I'll go with Judah. Mom, look. Sementara mereka melihat portalnya mulai mengecil. Tentu hal itu membuat Iggy merasa sangat cemas. Karena jika portalnya tertutup, maka dirinya dan juga ibunya tidak akan bisa kembali. Lepi pun menyuruh kepada Ivy dan Iggy untuk segera pergi. Namun tentu saja Ivy menolaknya. Karena bagaimanapun caranya dirinya harus menolong Gavin. We're gonna finish what we started. Sementara mereka berdua sudah sampai di tempat sebelumnya. Dan untung saja Scott berhasil menemukan obatnya. Kemudian Petra memberikan sebuah foto. Dan Scott pun bertanya di mana foto ini diambil. Voice does. Here. Dan ya, tentu hal itu membuat Scott sangat terkejut. Karena ternyata foto itu diambil di zaman prasejarah. Dan Scott pun baru menyadari karena ternyata Petra bisa bahasa Inggris. Alasan Petra berbohong karena belum percaya dan mengira kalau Scott adalah orang jahat. Namun sekarang Petra percaya kalau Scott adalah orang baik. Sehingga Scott meminta pada Petra untuk mengatakan siapa ibunya. Dan Petra pun mengatakan, "If you help me find my mother, I'll tell you everything I know." Di sini Josh merasa sangat sedih melihat kondisi dari ayahnya yang mungkin saja tidak akan selamat. Namun Riley sangat yakin kalau Ipi akan menolong Gavin. Your dad's gonna be okay. Dan ternyata benar saja, ada pohon yang menghalangi airnya. Dan dengan sekuat tenaga mereka pun mencoba untuk menyingkirkannya. Sementara Josh melihat keadaan ayahnya semakin memburuk. Gavin mengatakan bahwa dirinya sangat bangga kepada Josh dan meminta untuk menjaga adik serta ibumu. Hingga akhirnya tidak lama setelah itu Gavin pun meninggal. Kemudian saya mengatakan pada Lucas kalau Gavin sudah meninggal. Tentu Lucas yang mendengarnya sangat terkejut. Namun sekarang yang paling penting, mereka pun harus membuat portalnya agar tetap terbuka. Karena jika tidak, maka Ipi dan Iggy akan terjebak di masa lalu. Oleh karena itu, saya mengajak Lucas untuk membantu Judah dan juga Veronica. Sementara itu, mereka sudah sampai di tempat Gavin akan mengambil petanya. Karena sekarang ini Ipi dan Iggy ada di masa lalu, yaitu sebelum Gavin datang ke tempat ini untuk mengambil petanya. Dan di sini Ipi lebih dulu mengambil petanya untuk memberikan pesan pada Gavin dengan menuliskannya di peta tersebut. Okay, we all have to go. Alright, what do we do? Let's get back to the Aurora. Judah bersama Veronica masih berusaha untuk menyingkirkan pohon tersebut. Namun tetap saja mereka kesulitan untuk melakukannya. Dan hal itu membuat mesinnya terlalu panas, sehingga menyebabkan portalnya langsung tertutup.
Dan ya, hal itu pun buat Ipi dan Iji tidak bisa kembali lagi ke masa depan. Di sini mereka berdua masih belum menyerah dan terus berusaha. Hingga tiba-tiba Lukas pun datang dan langsung melemparkan tali pada kayunya sambil menaiki kuda. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang dan Lukas langsung menarik kayunya. Dan ya, untung saja Lukas berhasil melakukannya. Alhasil portalnya kembali terbuka. Namun di sini Lepi bersama Tai akan ikut dengan mereka. Karena meskipun Lepi dan Tai pergi ke masa depan, mereka tidak akan bertemu dengan diri mereka sendiri. Beda halnya dengan Ipi dan Iji. Jika mereka tidak kembali, maka akan bertemu dengan diri mereka sendiri. Mereka pun sangat senang melihat Ipi dan Iji sudah kembali. Hey, I got your message. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Gavin kembali hidup. Entah bagaimana caranya, saya juga nggak tahu cuy. Namun yang jelas Gavin menerima pesan dari Ipi di peta tersebut. Dan sekarang karena portalnya sudah kembali berfungsi, mereka pun langsung pergi untuk membawa semua orang pergi dari sini. Di sini Lukas pun berubah pikiran dan memutuskan akan ikut dengan mereka untuk pulang. Tanpa diduga ternyata simbol dari Leontine itu sama dengan tato pada tangan Lepi. Sementara itu ketika Gavin sedang menjaga portalnya, tiba-tiba saja. Dan ya, ternyata si kampret Jem berhasil melepaskan ikatannya dan langsung saja mengatur ulang portalnya dan meminta pada Gavin untuk menyerahkan bukunya. Di sini Gavin mencoba untuk melawan sambil merebut senjatanya. Namun tanpa disengaja hal itu malah menimbulkan kerusakan. Kemudian Jem pun langsung mengambil bukunya dan akan masuk ke dalam portalnya. Namun Gavin meminta pada Jem untuk berhenti dan memberikan bukunya. Dan ya, dengan terpaksa Gavin pun harus menembak Jem. Namun entah apa maksudnya, Jem meminta untuk mengatakan pada adiknya Gavin kalau dirinya sudah gagal melakukannya dan dia pun akan datang untuk mencari Gavin. Tentu hal itu membuat Gavin merasa bingung dan bertanya pada Jem apa maksudnya. Namun belum sempat menjawabnya, Jem pun keburu meninggal. Mungkin saja selama ini Gavin memiliki seorang adik. Namun Jem sengaja merahasiakannya dengan alasan tertentu. Dan sekarang di akhir hayatnya, si kampret Jem malah membuat kita semua merasa penasaran. Dan tanpa diduga tiba-tiba saja dari atas langit muncul sebuah portal. Bukan hanya satu melainkan banyak. Itu karena mesin portalnya mengalami masalah akibat duel antara ayah dan juga anak. Scott menyadari bahwa semua portal itu mengarah pada zaman yang berbeda. Misalnya zaman purba ataupun zaman dinosaurus. Dan mungkin saja salah satunya jalan untuk mereka pulang. Di sini mereka sangat terkejut melihat Jem sudah meninggal. Gavin mengatakan kalau dirinya tidak punya pilihan lain. Karena Jem akan pergi ke masa lalu dengan membawa bukunya. Dan George pun menyarankan untuk segera pergi dari sini menggunakan portalnya. Namun ternyata terjadi masalah pada tujuan portalnya. Di mana portal itu akan mengarah pada tahun ataupun zaman yang berbeda. Karena jika mereka masuk sekarang ke dalam portalnya, maka bisa saja mereka akan ada di zaman dinosaurus. Oleh karena itu, mereka memutuskan tidak akan masuk ke dalam portalnya dan langsung pergi meninggalkan tempat ini. Dan karena bukunya tertinggal, Gavin meminta pada Ipi untuk mengambilnya. Namun sialnya ketika Ipi akan pergi, tiba-tiba saja pintunya malah tertutup. Tentu saja mereka pun sangat panik karena tidak bisa membuka pintunya. Dan ternyata portalnya mulai menghisap semuanya untuk masuk ke dalam. Dan Ipi pun langsung memberikan bukunya karena dia tahu akan terbawa masuk ke dalam portalnya.
Dan kampretnya setelah portalnya tertutup, pintunya langsung terbuka. Kemudian mereka pun langsung pergi karena sekarang ini portalnya sudah rusak. Dan sekarang tidak ada cara untuk menjemput Ipi. Bahkan mereka pun tidak tahu Ipi ada di zaman apa. Namun tiba-tiba, dan season 2 pun tamat coy. Ending yang sangat membagongkan. Oke cuy, ternyata film ini akan lanjut ke season yang ketiga. Namun untuk kapan tayangnya masih belum jelas cuy. Ya mungkin saja tahun depan lah. Karena di season yang kedua ini masih banyak teka-tekinya. Misalnya tentang siapa ibunya Petra. Dan siapa adik dari Gavin yang dibilang oleh Jem. Serta kenapa Lepi memiliki tato yang sama dengan simbol Leontinnya. Aduh yaudahlah, semoga kalian terhibur cuy. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Arigato gojaimasu. Gambate. Wassalam.